Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu sama Bu Nur. Hari ini kita akan belajar mengenal adab berdoa. Kalau berdoa kita minta sama siapa nak? Betul, sama Allah yang maha memberi, yang maha besar. Jika kita minta kepada Allah ada adab-adabnya, bukan cuma begini, tapi ada adab-adabnya. Bu Nur punya lagu sebelum Bu Nur menjelaskan. Ada yang bisa? Lagu adab berdoa? Yuk sama-sama kita nyanyi bersama-sama. Aku anak solih, duduk yang rapi, tangan dilipat, tidak bicara lagi. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Aku anak solih, duduk yang rapi, tangan dilipat, tidak bicara lagi. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Segala permohonan hamba yang beriman. Alhamdulillah, semua hebat sudah menyanyikan lagu ada berdoa. Nah anak-anak, ternyata ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ada adab-adabnya sehingga Allah kabulkan doa kita. Yang pertama, angkat tangan kita mohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Yang kedua, bersuara pelan, tidak perlu berteriak, tapi pelan-pelan karena Allah maha mendengar. Dan yang ketiga, dengan khusyuk berharap Allah mengabulkan doa kita. Kalau berdoa enggak bercanda, kalau berdoa dengan tenang, sehingga doa kita benar-benar dikabulkan Allah. Nah anak-anak, seperti itu ada berdoa. Insya Allah kita bisa berdoa kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah akan dikabulkan semua yang kita inginkan. Insya Allah ya anak-anak, mulai sekarang kita mencontoh Nabi Muhammad ada berdoa. Angkat kedua tangan, bersuara pelan, dan penuh harapan kepada Allah. Insya Allah kita akan disayang Allah dan akan dikabulkan doa kita. Amin Allahumma amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bu Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.